Yaumul Khodam, Yaumul Jin, Yaumul Roh. Hadir, hadir, hadir. Pemirsa Jelajah Supranatural dimanapun Anda berada, saat ini tim Jelajah Supranatural sudah berada di dam hutan Muka Kuning. Konon di dam tersebut sering terlihat penampakan yang sifatnya supranatural. Ada sosok-sosok gaib, ada cahaya-cahaya yang berkilauan di hutan Muka Kuning. Kami dari tim Jelajah Supranatural merasa tergelitik untuk mengungkap fenomena apa sebenarnya yang terjadi di hutan Muka Kuning Pulau Batam. Salam rahayu pemirsa Jelajah Supranatural dimanapun Anda berada. Saat ini kami tim Jelajah Supranatural sudah berada di hutan Muka Kuning, yang mana tempo hari kita sudah pernah melakukan mediumisasi untuk mewujudkan sebuah benda yang ada di hutan ini, namun gagal. Dan kali ini kita akan kolaborasi bertiga, saya Ki Purwo Pamungkas, Ki Badarsti, dan Ki Pandu Sukma. Gimana Ki Badarsti, malam ini gimana kira-kira? Ceritakan kepada pemirsa. Baik, pemirsa Jelajah Supranatural. Kalau saya lihat energi itu mengarah ke sana ya, ke seberang sebelah kanan kita. Itu sangat besar sekali energinya. Nanti kemungkinan kita mau melakukan penarikan energi spiritual itu, yang energi cahaya sangat besar dengan satu ilmu, yaitu sapu jagat. Seperti itulah Ki, nanti kita coba kolaborasi. Ya, gimana Ki Pandu Sukma? Ya, mudah-mudahan dengan acara malam ini kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Mohon doa dan restu dari pemirsa semuanya. Terima kasih. Ya, demikian pemirsa apa yang disampaikan oleh Ki Badarsti dan Ki Pandu Sukma. Semoga malam ini kita tidak lagi mengalami kegagalan. Saksikan terus Jelajah Supranatural, menguak misteri Nusantara. Energinya sangat besar nih Ki, arah ya ke sana. Nah, kita coba jalan ke sana ini. Jalannya agak lumayan ini, becek. Pelan. Tempatnya sangat wingit sekali ini. Ya, betul. Besar ini kayaknya kita dihadapkan ini. Ya.
Kayaknya di titik ini merupakan di tengah-tengah ini lokasi ini Ki. Ini seperti pasar ya. Iya. Iya. Ya, ini kita yang pernah sempat gagal kemarin coba kita udah deteksi di sini. Saya menemukan salah satu titik yaitu di sini. Gimana menurut Ki Truno Pamungkas? Ya, benar. Jadi di antara banyak pepohonan yang di sini pemirsa ya. Ya, ini sangat hebat sekali ini. Ya, pohonnya ini terlihat unik sendiri dan terlihat aneh nih. Energinya pun panas ya. Betul. Energinya panas. Betul. Semoga bisa terwujud yang dulu pernah kita mengalami kegagalan di hutan Muka Kuning ini, pemirsa. Kali ini kita akan kolaborasi bertiga. Kita akan menggunakan amalan Sabtu Jagat. Ya, di sini lagi ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yamul Khodam, Yamul Jin, Yamul Roh. Hadir. Hadir, hadir. Ya Khodam, ya Mu, ya Jin, ya Roh hadir. Pemirsa Jelajah Supranatural di Pandu Sukma dan Ki Truno Pamungkas sedang mencoba memanggil keberadaan energi-energi supranatural, energi-energi gaib, dan saya juga coba membantu dengan sarana bunga ini biar supaya lebih cepat. Yamul Khodam, Yamul Jin, Yamul Roh, hadir, hadir, hadir. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, illahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi shudurin nas, minal jinni wan nas.
Baik pemirsa Jelajah Supranatural, kita udah mencoba menggabungkan kekuatan ya, energi untuk mewujudkan benda yang di sini ya. Coba kita mau cari benda apa tersebut. Oke. Ya. Bentar, pelan-pelan. Ini combong. Ada. Tuh. Combong. Ya cukup kita berlima. Iya, berlima. Nah, bentar kita. Ya. Ada energi yang masuk tadi. Bentar. Ya. Ini semacam apa itu? Biasanya kalau sapu jagat itu ngikut. Yang ikut. Ya, rupanya biasan energi yang di dalam. Kalau bendanya yang sudah kita angkat ini kita ambil, boleh di itu jenis-jenisnya apa? Ki Truno Pamungkas? Ya, ini seperti batu combong. Ada combong, ada satu yang dua ini seperti kecukup. Ya, yang hitam ini combong nggak? Iya. Yang ini yang susahnya apa nih? Ini kayak pancawarna, bukan? Kayak pancawarna ini. Kayak pancawarna. Iya. Ya. Ya, demikian pemirsa Jelajah Supranatural. Perjalanan kami saat ini di hutan Muka Kuning yang tempo hari gagal, dan kali ini kita wujudkan bertiga, dan kita patut bersyukur bahwasanya malam ini apa yang ada di hutan Muka Kuning ini bisa terwujud. Saksikan terus Jelajah Supranatural. Jangan lupa like dan subscribe. Yuk, yuk. Yuk, monggo.